pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasku, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Baca tulis mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Biasa kita berdoa terlebih dahulu, jangan waktu
semoga dengan kita menyanyikan salah satu lagu nasional, rasa cinta kita terhadap negara ini semakin ada. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita tundukkan kepala kita, pejamkan mata kita, dengarkan alunan musik yang kalian dengar, hayati setiap not yang ada. Mari kita lupakan sejenak segala aktivitas kita sebelumnya. Kita kembali ke pemikiran kita pada saat ada di rumah, yaitu tujuannya yaitu ingin menuntut ilmu. Pamitan kepada kedua orang tua dengan niat yang baik, dengan niat yang mulia, yaitu untuk menuntut ilmu. Coba duduk dengan tenang, relax, letakkan tangan di atas paha semuanya. Kemudian lemaskan bahu-bahu di gerakan kecil, ke atas, ke bawah, kanan, kiri. Kemudian otot-otot tangan agar terasa ringan juga, agar terasa lemah, tidak kaku. Apalagi ini di pagi hari. Kosongkan pikiran. Tidak ada lagi beban. Tidak ada lagi rasa bermusuhan dengan teman, apalagi dengan teman satu bangku. Tarik nafas yang dalam. Kemudian rasakan nafas yang masuk dari hidung. Ulangi, tarik nafas yang dalam. Kemudian keluarkan. Rasakan hembusan nafas yang keluar dari hidung kita. Lakukan secara perlahan sekali lagi. Tarik nafas kembali. Tarik nafas dan rasakan segala nafas yang masuk ke dalam tubuh. Sedikit rebahkan badan ke sandaran kursi. Tangan gerakan ke atas. Usahakan setiap gerakan yang ada. Gimana rasanya? Sudah ini? Sudah tidak tegang? Sudah rileks? Yang tadinya baru bangun pagi, tiba-tiba harus cepat-cepat mandi karena masuknya harus pagi-pagi. Mudah-mudahan dengan sedikit kita berileksasi tentang badan kita, badan kita menjadi segar kembali. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar yaitu tentang tema ke-9, menjelajah angkasa luar, subtema ke-1, keteraturan yang menakjubkan, yaitu ada di pembelajaran pertama. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita lebih dahulu mengingat yaitu tentang kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas pada saat pembelajaran hari ini. Kita sepakati dulu bersama-sama sebelum kita mulai masuk ke materi yang akan kita bahas. Di sini Pak Guru sudah membuat beberapa kesepakatan kelas. Yang paling penting. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar yaitu tentang tema ke 9.
namanya gerhana gerhana bulan. Ada yang namanya gerhana bulan. Ini ada gerhana matahari, ada juga gerhana bulan. Masih ingat pada saat terjadinya gerhana matahari, posisi bulan, kemudian matahari dan bumi yaitu sejajar atau segaris lurus dengan posisi gerhana matahari, yaitu matahari, bulan dan bumi. Sedangkan pada saat terjadinya gerhana bulan, posisinya yaitu matahari, bumi, bulan. Matahari, kemudian bumi dan juga bulan. Nah, di pembelajaran atau di tema ke-8 kemarin kita sudah belajar tentang gerhana. Pada tema ke-9 ini masih tentang hubungannya dengan matahari, bumi dan juga bulan. Namun dalam tema yang berbeda. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini, tujuan anak-anak Pak Guru di sini duduk yaitu untuk belajar. Yang pertama, siswa dapat memahami tentang yang namanya tata surya. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan anggota dari tata surya. Dan yang ketiga, siswa dapat menyebutkan urutan tata surya. Dari mulai nanti yang terdekat dengan matahari sampai dengan yang terdekat dengan matahari. Belum kita belajar, kita perhatikan pandangan kita keluar. Di luar terlihat cuacanya yaitu agak mendung, tapi mata kita bisa melihat benda-benda yang ada di sekitar kita. Salah satunya karena ada yang namanya cahaya dari matahari. Kemudian pada malam hari, terlihat terang, seolah-olah ada yang namanya cahaya dari bulan. Kenapa Pak Guru mengatakan seolah-olah? Karena sebenarnya yang bercahaya itu bukan bulan, tapi yaitu matahari. Nah, seperti tujuan pembelajaran kita tadi disebutkan mengenal yang namanya tata surya. Ada yang tahu apa itu yang dimaksud dengan tata surya? Gila? Tata surya adalah susunan benda-benda langit dan planet-planet yang terdiri atas matahari sebagai pusatnya. Tata surya ya, tangan dong. Benda langit yang berpusat yaitu kepada matahari dan juga planet-planet serta benda langit lainnya yang beredar mengelilingi matahari. Planet-planet yang akan kita pelajari juga pun begitu dengan benda-benda langit yang lainnya selain dari planet yang nanti akan kita bahwa tata surya kita itu termasuk ke dalam galaksi Bima Sakti. Ada yang tahu apa itu galaksi? Ilma? Galaksi adalah kumpulan bintang yang sangat banyak serta membentuk galaksi. Iya, tepuk tangan dong. Nah, galaksi adalah kumpulan yang sangat banyak. Kumpulan bintang yang sangat banyak. Yang sangat banyak yang membentuk alam semesta. Bahwa kita hidup yaitu di namanya galaksi yang bernama yaitu galaksi Bima Sakti. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang ciri-ciri yang namanya planet. Planet itu ada apa saja sih? Tadi sudah disebutkan planet benda langit yang mengelilingi matahari dengan lintasan tertentu yang disebut dengan orbit. Nah, bahwa planet itu tidak memiliki cahaya sendiri, namun hanya bisa memantulkan yang namanya cahaya. Nah, planet itu terdiri dari beberapa. Ada yang namanya planet Merkurius, ada Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan juga Neptunus. Nah, ini jumlahnya berapa? Ada 8 planet yang akan kita pelajari. Dan salah satunya dari ke-8 planet ini
yang sekarang kita tinggali, yang bernama yaitu bumi. Nah, juga kita akan mempelajari tentang planet yang bernama bumi ini. Ya, bumi yang sekarang kita hijau, bumi yang sekarang kita biru. Nah, untuk mempermudah menghafalkan kedelapan planet tersebut, dari mulai urutan yang paling dekat dengan matahari sampai yang terjauh dengan matahari. Nah, ini bisa menggunakan yang namanya jembatan keledai. Itu yang diberi disingkat dengan Mama Vera beli martabak jam 1 untuk nenek. Ini kalau kamu bingung, Mama Vera beli martabak. Mama Vera beli martabak jam 1 untuk nenek. Ini ada 8. Mamanya yaitu untuk Merkurius. Veranya yaitu untuk Venus. Kemudian belinya untuk bumi. Martabaknya untuk Mars. Kemudian jam untuk Jupiter. Yang satu yaitu untuk Saturnus. Kemudian untuknya yaitu untuk Uranus. Dan yang terakhir nenek yaitu untuk adapun ciri-ciri kedelapan planet tersebut, kita mulai belajar dari yang namanya planet Mama atau Merkurius. Ini ciri-ciri dari planet Merkurius. Yang pertama, ini planet yang paling dekat dengan matahari. Jadi jangan sampai kamu bercita-cita ingin tinggal di sini. Karena paling dekat tentunya udaranya juga paling panas. Planet terkecil dari yang namanya tata surya terdiri dari 70% logam dan 30% silika, berwarna abu-abu, kemudian tidak memiliki yang namanya satelit dan juga tidak memiliki cincin. Yang kedua yaitu planet Venus. Ciri-ciri yang pertama itu apa? Coba sebutkan ciri-ciri planet Venus. Orang sering menyebutnya yaitu dengan sebutan bintang fajar atau bintang senja. Hal ini dikarenakan Venus itu merupakan planet yang sering muncul pada pagi dan juga sore hari. Kan kalau kita beruntung dengan mata telanjang pun itu bisa melihat yang namanya planet Venus tanpa menggunakan alat. Kemudian yang kedua apa, Pendi? Selain yang disebutkan tadi oleh Joyce, itu berwarna planet paling cerah, paling terang karena bisa dilihat langsung dari bumi. Dan selain itu juga memiliki jarak sekitar 108 juta. Dan ada juga ciri-ciri yang lainnya, tidak memiliki satelit dan juga cincin. Kemudian termasuk ke dalam planet dalam dan memiliki satu waktu rotasi terlama dalam tata surya dan satu-satunya planet yang punya waktu rotasi lebih lama dari waktu revolusi bumi. Kemudian ukuran planet ini hampir sama dengan ukuran planet bumi. Kalau tadi agak kecil, tapi kalau Venus ini hampir sama ukurannya. Dan yang terakhir memiliki periode rotasi selama 243 hari dan revolusinya 225. Selain Venus, planet yang selanjutnya yaitu planet yang kita tempat yang bernama Bumi. Ciri-cirinya yang pertama yaitu Bumi menjadi satu-satunya planet yang berpenghuni untuk saat ini. Ya, satu-satunya planet yang berpenghuni. Kemudian termasuk dalam planet dalam permukaan bumi lebih banyak dipenuhi oleh air, baik itu lautan ataupun danau. Jadi daratan yang kita pijak ini ternyata itu tidak seluas dari lautan, lebih lautan luas dari yang namanya lautan. Kemudian suhu pada bumi tidak terlalu panas, itu antara paling rendahnya itu minus 85. Selain itu periode rotasinya ialah
24 jam. Kemudian revolusi buminya ialah 365 hari atau disebut dengan 1 tahun. Nah, antara rotasi revolusi di pembelajaran tema ke-8 kemarin kita sudah belajar. Masih ingat rotasi itu apa? Perputaran bumi pada porosnya. Ini putaran bumi pada porosnya. Ini yang namanya. Kemudian revolusinya yaitu perputaran bumi mengelilingi matahari. Dari kedua gambar ini mana yang termasuk dalam revolusi? Yang atas yang sedang mengelilingi matahari bersama dengan ini siapa? Teman setianya, soulmate-nya yang kemana-mana selalu ikut. Jadi kemudian yang ini dinamakan dengan rotasi. Tepat sekali berhenti ada di Indonesia, di bumi. Dan yang selanjutnya yaitu Mars. Pertama, ciri-ciri dari Mars yaitu sering juga disebut sebagai planet merah, yang berwarna kemerahan. Kemudian jarak antara Mars dan Matahari sekitar 227 juta kilometer, memiliki diameter sekitar 6779, memiliki dua satelit yaitu Phobos dan juga Deimos, yang disebut sebagai planet terkecil kedua dalam tata surya. Planet Mars merupakan planet dalam terakhir, kemudian skala rotasinya yaitu 24 jam 37 menit. Dan revolusinya yaitu 687 hari. Ini lebih lama daripada bumi, terutama yaitu skala revolusi. Dan planet yang selanjutnya yaitu planet yang paling besar dari sistem tata surya yang bernama yaitu Jupiter. Terdiri dari 89% hidrogen dan 10% helium. Warnanya gelap. Lapis-lapis kombinasi oranye, putih, dan juga merupakan planet bulat. Planet Jupiter ini merupakan planet dengan jumlah satelit alami terbanyak dalam tata surya, yaitu sekitar 79 satelit. Yang empat diantaranya ada yaitu seperti satelit Io, Europa, Ganymede, dan juga ada Callisto. Mempunyai cincin. Kemudian waktu rotasinya paling cepat di dalam tata surya. Skala rotasinya yaitu 9 jam 55 menit. Dan skala revolusinya lama dibandingkan dengan Yesus 11 tahun 315. Ini. Nah, ini merupakan orang menyebutnya planet Jupiter ini sebagai planet pelindung dari sistem tata surya karena memiliki gaya gravitasi yang sangat besar terhadap planet-planet yang lainnya. Maka ketika Jupiter ini tidak ada, bisa jadi planet-planet yang lain itu akan saling bertabrakan. Sehingga orang menyebutnya ini planet pelindung dari sistem tata surya. Ya, yang selanjutnya ada juga Saturnus. Ciri-ciri warnanya kekuningan, terdiri dari 90% gas hidrogen sebagai komponen terbesarnya, memiliki 62 satelit alami. Termasuk di dalamnya ada satelit ikan dan juga ini warnanya yang keempat punya cincin besar dan indah dari bongkahan es. Nah, ini cincinnya ini yang ternyata dari bongkahan es. Kalau tinggal di planet Saturnus esnya tidak usah beli karena sudah ada. Tapi esnya bukan es yang bisa kita makan seperti dari bongkahan. Nah, itu. Kemudian planet besar kedua dalam tata surya, atmosfernya terdiri dari hidrogen dan juga helium. Ini ciri-ciri dari yang ketujuh yaitu planet Uranus. Uranus biru muda, memiliki 27 satelit alami. Kemudian planet Uranus memiliki cincin secara vertikal. Vertikalnya ini vertikal. Kalau yang lain kan ini. Tapi kalau ini ketika ke atas, ya, cincinnya ke atas. Kalau tadi kan ini sini horizontal, ini beda. Merupakan planet es raksasa. Planet es raksasa.
seperti udaranya itu sangat bumi. Karena tadi jaraknya juga sangat jauh dari matahari. Termasuk ke dalam planet tua. Dan kala rotasinya yaitu 17 jam 15 menit dan kala revolusinya 84,02. Nih, dan yang terakhir yaitu planet Neptunus. Ciri-ciri planet Neptunus yaitu warna biru. Terlama dalam tata surya, merupakan planet luar, permukaannya gelap, dingin, dan juga berangin supersonik. Angin supersonik ini merupakan angin yang sangat besar dan juga kencang. Yang pernah nonton motor balap, mobil balap itu kencang dari ya. Kemudian planet terjauh dari matahari dalam tata surya, kala rotasinya yaitu 16 jam dan kala revolusinya yaitu 164 tahun 9 bulan. Revolusi yaitu berarti mengelilingi matahari. Jadi kalau kamu di sana usianya 1 tahun ya di sana itu enggak apa-apa. Karena satu kali rotasinya yaitu menurunkan waktu di bumi yaitu 164 tahun 9. Ini urutan-urutan dari yang namanya sistem tata surya kita dan juga ciri-ciri dari tata surya. Dari awal dari planet yang pertama yaitu planet Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, terakhir yaitu Neptunus. Dan juga sudah belajar tentang ciri-ciri planet. Planet yang besar itu ada yang namanya planet. Dari awal sampai akhir ada pertanyaan? Ya. Walaupun dua harus tetap semangat. Nah, supaya semangat coba semuanya berdiri. Semuanya berdiri di tempat. Gak usah geser kanan kiri. Tegangkan tangan. Nah, supaya semangat kita menyanyi terlebih. Kenapa guru mengajarkan yang tentang Marina menari di atas mentara. Nanti kalau kata Marina seperti ini. Kalau menari, Marina menari di atas. Kalau di atas kayak gini. Kalau genteng bukan genteng. Menaranya seperti ini. Jadi Marina menari di atas menara. Benteng. Lagi. Marina menari di atas menara. Sekarang sambil nyanyi. Marina 3, 2, 1. Marina menari di atas menara. Ada satu baik. Nanti kebalikannya. Di atas menara, Marina menari. Lagi 3, 2, 1. Marina menari di atas menara. Di atas menara, Marina menari. Lagi Marina menari di atas menara. Di atas menara, Marina menari. Sekarang Marinanya diganti. Kalau tadi Marina itu identik dengan nama perempuan. Sekarang nama laki-laki. Marijo. Nah, kalau tadi Marina seperti ini, kalau Marijo seperti ini. Marijo menari di atas menara. Di atas menara, Marijo menari. 3, 2, 1. Marijo menari di atas menara.
menjadi tiga kelompok sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi siswa yang suka bernyanyi nanti di kelompok sebelah. Kemudian ya, yang suka menggambar belah sini, dan satunya yang suka yaitu bermain peran sebelah. Silakan berkelompok, kemarin aku sudah membagi kalian. Masing-masing planet yang ada di sistem tata surya kita. Tepuk tangan dong. Nama planet dalam tata surya, banyak jelas lah, yuk kita hafalkan. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter.
Merkuri. Yang pertama Merkurius, yang kedua Venus, ketiga Bumi, keempat Mars, kelima Jupiter, keenam Saturnus, kalian sudah berdiskusi sesuai dengan kemampuannya masing-masing yang suka menyanyi, yaitu membuat sebuah syair lagu dari pelajaran yang sudah kita bahas. Kemudian yang suka bermain peran, ada yang menjadi matahari, maupun yang hobinya menggambar, yaitu membuat yang namanya urutan-urutan dari sistem kata. Sekarang coba kalian nanti perwakilan dari masing-masing kelompok maju untuk urutkan planet-planet dan planet yang terdekat sampai kemudian yang terjauh. Di sini Pak Guru sudah membuat ke 7 planet, yang satunya jatuh, mudah-mudahan tidak bertabrakan. Nanti silakan maju perwakilan kelompoknya mengambil, kemudian nanti tempel sesuai dengan urutan yang didapat. Gracias.
menyanyi? Yang juga hobi menyanyinya yaitu dikembangkan kembali. Hobinya tadi menggambar sudah dikembangkan kembali sehingga menjadi seorang pelukis yang arsitek. Ya, yang hobinya menggambar silakan nanti bisa bercita-cita menjadi seorang arsitek agar bisa membuat gedung pencakar langit di daerah. Tepuk tangan dong. Ada kesempatan kali ini dari awal sampai akhir kita sudah belajar tentang yang namanya tata surya. Masih ingat tata surya itu apa? Bulan, benda-benda langit yang berpusat kepada yang namanya matahari. Yang tentang galaksi, galaksi yang kita tempati sekarang yang disebut dengan galaksi. Juga sudah belajar 8 planet dari mulai yang terdekat sampai yang terjauh. Untuk menghafalnya tadi sudah diberikan clue yaitu nama Vera beli martabak jam 1. Itu yang diingatkan ketika ada soal. Oh iya, nama Vera beli martabak jam 1 itu. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, ya, belum kita mulai ulang. Silakan berdoa terlebih dahulu. Ya. Yeah. Kali ini pembelajaran cukup sampai di matahari bersih.